Renungan harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian Star Bina Warga GKI. Halo Kak, aku lagi sedih nih. Wah, kelihatannya serius nih. Ada apa? Kok sedih sih? Bukannya Ashley baru aja naik kelas, kan kemarin ada pengumumannya. Udah gitu nilai rapot kamu juga bagus kan? Masuk peringkat 5 terbaik di kelas. Mestinya kamu saat ini sedang gembira dong. Iya Kak, kalau soal kenaikan kelas, aku emang gembira. Sebagai hasil jerih payah, aku belajar dengan giat. Aku masuk peringkat 5. Seneng banget. Gak percuma aku belajar tiap hari. Udah gitu aku juga gak pernah nyontek loh. Jadi aku puas banget dengan prestasi belajar aku. Nah, terus kenapa dong? Kok jadi sedih? Jadi bingung nih kakak. Gini kak, kakak inget gak dengan sahabatku si Lea? Itu teman sekelas aku loh, yang the best itu. Yang selalu baik, selalu bantu aku. Kalau aku lagi kesulitan, dia selalu ada. Kalau aku cerita, dia selalu mendengar. Kalau aku ada masalah, dia selalu bantu. Nah, minggu lalu dia cerita kalau dia akan pindah ke kota lain. Karena orang tuanya ditugaskan keluar kota. Sehingga Lea dan keluarganya akan pindah ke kota tersebut. Oh iya, kakak ingat. Lea itu kan sering kesini juga ya untuk belajar bareng dengan kamu. Iya. Begitu ya, ternyata Lea harus pindah keluar kota. Jadi Ashley sedih karena harus berpisah dengan Lea ya? Betul kak, selama ini dia baik banget gitu sama aku. Selalu bantu, sering menghibur. Kalau aku lagi ada masalah, suka dibantuin gitu. Tahu deh, apa aku akan dapat teman lagi yang sebaik Lea? Ashley, kakak mengerti perasaan kamu saat ini. Tapi tau gak, ada sahabat kita yang selalu mendampingi kita. Hah? Emang kita punya sahabat kayak gitu yang sebaik Lea? Tentu saja ada. Pribadi tersebut adalah Roh Kudus yang selalu membimbing kita. Nih, kakak bacain ya dari Alkitab. Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan di kitab Yohanes 14 ayat 16, "Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Nah, penolong itu juga disebut penghibur, itu adalah Roh Kudus. Oh iya ya, kadang kita gak sadar kalau Roh Kudus itu selalu hadir dalam kehidupan kita. Benar, kakak yakin walaupun Lea pergi, Roh Kudus akan membantu Lea dalam menjalani segala sesuatu dalam hidup Ashley, baik itu dalam keluarga maupun di sekolah. Roh Kudus akan menghibur kamu di kala sedih, asalkan Ashley rajin berdoa dan minta penyertaan dari Tuhan. Pasti deh, Roh Kudus akan membantu Ashley. Iya, aku mengerti sekarang. Oke kak, terima kasih sudah mengingatkan aku. Sekarang kita berdoa yuk kak. Bapa di surga, ajar kami untuk selalu ingat bahwa Roh Kudus ada dalam hidup kami dan selalu menyertai, menolong, dan menjaga kami. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan.